Sebelum kita mulakan, kita punya mesyuarat pada pagi ini. Baiklah, kita akan dahului dengan membaca ulumul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Semoga mesyuarat kita akan membawa kesepakatan dalam memajukan panitia matematik pada tahun ini, insyaAllah. Okay. Untuk seterusnya, kita teruskan dengan mempersilakan Tuan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, Tuan. Sekejap, saya tutup satu dipinya ini. Okey. Mungkin pakai mask tu kali. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Cikgu Zafar. Buka kan? Nampak insang ni. Kenapa lagi ni? Okey. Saya minta maaf masuk lewat sikit sebab saya ada penyempaan bersama dengan PKM dan juga urusan persediaan sekolah bagi menangani kes COVID. Masih lagi ya? Okey, letak. Okey. Boleh dengar lah, clear? Okey, baik. Pertama kali saya ucapkan terima kasih juga pada panitia matematik, ketua panitia matematik dan juga seluruh ahli panitia kerana 12 orang sudah muncul di dalam kita punya Google Meet ni. 11 orang lah, saya dua. Kan? Jadi saya harap semua ahli, semua guru sihat-sihat lah. Sihat semua. Dan juga jangan lupa mematuhi semua SOP, mematuhi prosedur-prosedur yang perlu kita buat bagi menjamin kesihatan kita. Okey. Seterusnya, yang pertama saya nak sebut tentang persediaan pembukaan sekolah. Kita punya jadual waktu, ketua panitia, guru-guru matematik dan sebagainya. Semua itu sudah pun di jelaskan, semua pun sudah disusun. Untuk makluman cikgu-cikgu, saya bila kita tugasan kita bagi kepada orang yang tertentu, tak kisahlah pada ketua panitia, kena fikir kepada guru-guru apa semua, saya akan hanya pemantauan kesesuaian atau tidak itu diorang atur dan saya hanya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Okey. Jadi saya harap tak ada masalah, tak ada isu lah dalam pelantikan ketua panitia dan juga sebagainya ini. Okey. Yang kedua, pembukaan yang seterusnya dalam persediaan pembukaan sekolah ni, saya cuba nak ingatkan semua, iaitu pastikan ada DSKP yang telah pun diedarkan sama ada tahun-tahun lain ataupun tahun lima yang terkini, perlu ada di SKP dan juga apa ni, rancangan pengajaran tahunan buat masa ini. Itu kena wajib ada. Kalau dia nak tengok dalam panitia, dia akan tengok itu. Ketua panitia perlunya sebenarnya perlu untuk ada salinan-salinan di SKP bagi setiap tahun untuk rujukan guru. Maksudnya di sini, kalau guru apa-apa, kita dalam matematik ini perlukan apa-apa yang berkaitan dengan matematik, kita boleh hubungi ketua panitia. Dan tuan-tuan sendiri pun boleh membantu ketua panitia untuk mendapatkan hasilnya itu.
apa yang tuan-tuan minta, apa yang rakan-rakan rasa pilih tuan semua, macam tadi saya sempat dengar sikit tentang apa tadi itu, RPH, KIRPH ke apakah, tentang plena. Okey, jadi apapun, ketua panitia dan ahli-ahli ini kita mesti dalam satu rumpun yang sama, buat dasar yang betul dan kita ikutkan dasar-dasar apa yang perlu dalam panitia meeting-meeting. Okey, yang seterusnya apa yang perlu dalam panitia ni adalah plan strategik. Plan strategik ini setelah kita mengenal pasti isu dan juga mengenal pasti kekuatan. Isu ni kita boleh ambil daripada TOV yang lalu ataupun pemerhatian dan sebagainya. Apa yang berlaku dalam meeting-meeting ni sebenarnya? Mungkin kita boleh tumpukan kepada dua bahagian iaitu kualiti guru dan juga kemenjadian murid. Okey, saya suka sebut pasal plan strategik ni sebab plan strategik ni termasuk dalam kita punya TS25, dia akan tengok. Plan strategik kita bermula daripada mengenal pasti isu dan juga SWOT analisis. Kalaulah ada kekeliruan dalam kalangan kita tentang SWOT analisis ataupun cost metric dan sebagainya itu, kita boleh berjumpa dan kita bincangkan. Bila kita buat satu bengkel, kita selesaikan pada hari itu juga, mungkin termasuk yang kita perlu buat adalah pintas dan OPPM. Ini bagi cikgu-cikgu mungkin dalam OPPM ni, cikgu-cikgu mungkin rasa macam baru lah, One Page Program Manager ni. Jadi ini sekarang ni sebenarnya walaupun bukan program, bukan apa, taklimat pun dia pakai OPPM je sekarang. Dia akan tayangkan satu sheet, satu lembaran, tapi dalam lembaran tadi dia ada semua apa yang dah dicakapkan dalam taklimat. Jadi kita senang buat link-link itu yang kita pakai dalam kelas itu. Kalau budak-budak pakai macam peta ITing tu, ITing. Tapi dia ada kesesuaian je lah, kan? Saya tak tanyalah ITing di sini. Cuma saya nak beritahu benda tu lebih begitu. Okey. Kajian tindak, plan strategik, plan taktikal dan operasi. Strategik ni yang kita buat dalam 3 tahun. Apa masalah murid-murid kita? Apa masalah guru? Okey, masalah guru contohnya apa? Penyampaian. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena buat PLC. PSD kena buat. Ini nanti saya akan cakap pasal PSC ni. Okey, dalam plan strategik ni, kita kena ada itu satu, analisis SWOT, kemudian cost metric. Cost metric ni daripada analisis SWOT tadilah. Kemudian satu lagi, kita kena buat pintas dan juga OPPM tadi. Itu yang patut kita ada. Dan selepas plan strategik yang kita buat, kita buat plan tactical. Plan tactical ni adalah untuk satu tahun itu. Apa yang kita nak buat dalam satu tahun? Contohnya, macam murid tadi tak... Nampak muka? Oh, di sini. Sini. Kejap. Kenapa nampak bayang aku satu lagi? Tengok. Kejap. Okay. Dalam kosmetrik ni... Dalam kosmetrik ni, dia ambil analisis daripada SWOT tadi. SWOT tadi, strength, weakness, kemudian opportunity dan juga challenge, cabaran. Bukan threat, bukan T. Threat ni ancaman. Sebab kita di sekolah tidak ada ancaman. Kita ada cabaran saja. Jadi, luaran dan dalaman itu mungkin cikgu-cikgu dah tahu. Dan kita boleh bincang ini dalam mungkin Ketua Menatia boleh atur satu masa untuk kita sama-sama selesaikan. Kalau sudah ready, kita bincangkan balik. Kalau sudah ada lah, kita bincangkan. Kemudian kita selesaikan pada masa itu. Okey. Daripada strategik, kita buat operasi. Yang operasi ini satu tahun. Kita buat apa program kita satu tahun. Ini bukan tumpuan kepada tahap 2 atau budak tahun 6 saja. Tapi keseluruhan murid. Okey. Kemudian daripada plan taktikal tadi, kita sudah kena pasti apa yang kita nak buat. Jadi kemudian kita ambil
contohnya dalam tahun itu ada lima perancangan ataupun program yang kita nak buat. Okey, itu untuk taktikal. Jadi dalam taktikal ni kita transfer pergi operasi. Okey, perancangan pertama ataupun program pertama apa dia? Bagi nama dia yang keci-keci sikit, yang hebat-hebat sikit namanya. Nah, kemudian baru buat macam kertas kerja. Okey, jadi kalau kita ramai-ramai, memang tak ada masalah. Cuma kalau satu orang, dua orang buat, memang rasa berat, berat sikit lah. Kan? Jadi bagus kalau kita kata, saya katakan tadi, ada dalam 12 orang kita, 11 atau 10 orang ni, kita duduk, bincang, buat pelan-pelan. Okey? Sampai habis masa itu. Okey, itu bahagian plan strategi dan operasi. PLC. PLC ini kita buat seberapa banyak panitia matematik kita boleh buat. Kalau 30 kita nak boleh buat dalam satu tahun ini, 30. Dirancang. Sebab apa? PPD mau 30. Tapi sekolah lain sebenarnya dia ada sampai 100, ada sampai 300 lebih PLC satu tahun. 700 lebih pun saya ingat ada tu. Ada satu sekolah. Tak tahulah apa dia buat PLC yang terlampau banyak itu. Sebab apa? Dia tak susah sangat. Contohnya seperti kita nak buat begini. Okey, kalau kita jumpa dalam begini, kita tayangkan satu video. Nanti kita bincangkan dalam video tadi itu. Kita tunjukkan satu video, kemudian bincangkan dalam video. Video kritik. Oh, apa yang ini. Apa pun tujuannya adalah untuk membimbing, bukan untuk mencari kesalahan. Itu saja yang penting. Sekarang ni kita proses untuk membaik pulih, untuk membaiki diri kita, untuk membaiki kita punya kemahiran mengajar. Memang cikgu-cikgu mahir mengajar semua. Ini lebih pada berpuluh tahun pun ada. Lebih pada 5 tahun semua rata-rata. Kan? Takkanlah 5 tahun ni tak boleh mengajar. Kan? Mesti hebat. Dan apa yang perlu kita buat itu, bila nampak sedikit ada kesilapan-kesilapan, bagusnya kau buat begini, bagus kau buat begini, apa tu semua. Okey, teguran-teguran kawan itu anggap sebagai satu bimbingan dan penambahbaikan untuk diri kita. Okey, jadi itu saja saya rasa yang boleh kita bincang, saya cakap untuk yang part ini. Cuma saya nak bagi tahu persediaan kita untuk UPSR mesti dirancang dengan baik. Bermula daripada awal. Sebab kita jangkakan UPSR akan ada pada tahun ini dan wajib sebenarnya ada. Kecuali ada apa masalah-masalah COVID lagi. Takkanlah COVID kata darurat sampai bulan 8. Takkan COVID tak dapat telangin ni. Sebab darurat lagi, PKP lagi, PKPB lagi, apa semua berlapis-lapis nak menangani COVID. Kan? Takkan tak mampu lagi. Dia nak apa? Dia mahu hukum tembak kali. Lepas keluar rumah, ditembak. Okey? Apapun, kita buat persediaan untuk UPSR. Kita punya kekuatan guru-guru di sini sangat-sangat hebat. Ha? Ramai kebolehan kita di sini. Termasuklah guru-guru yang pemeriksa kertas, guru yang mempunyai kemahiran, kepakaran, walaupun tidak didendangkan, tapi ramai. Dan apa kata kalau 10 orang guru matematik ini, kita bekerjasama meningkatkan prestasi matematik UPSR tahun ini, biarlah sampai mencecah pada satu pencapaian yang belum pernah dicapai di sekolah ini. Jadi berapa itu? Kira 90% lebih. Macam mana kita nak buat? Itu kita bincangkan. Kalau kita duduk sama-sama, duduk buat, insyaAllah. Saya kata tak ada masalah untuk mencapai yang lebih baik ini. Dan saya sudah programkan, mungkin kalau kita masih lagi online lama-lama, kita dalam masa terdekat, bila kita sudah kenal pasti, kita akan buat secara online tutorial untuk anak-anak, untuk murid-murid yang ada masalah. Jadi sekarang ni target murid yang ada problem, ada masalah, ada sedikit kerumitan, cabarannya untuk dibaiki, untuk dipulihkan supaya lebih baik. Jadi tak perlulah cikgu nak cakap nak mau semua A, semua A. Tidak. Murid-murid ini biarlah kalau boleh sampai dapat C pun, D pun dah okey dah. Iaitu menguasai tahap minimum. Dah okey dah.
Jangan ada target untuk di sekolah ni, untuk panitia matematik ni, jangan bagi, oh ada budak ni dapat E ni. Tak ada. Sekurang-kurangnya, budak yang kita rasa E tu, letakkan sasarannya yang terbaik, iaitu kurang-kurangnya dapat C. Dan kita cuba untuk dapatkan budak tu supaya jadi C. Okay? Kalau kita perlu buat bersemuka untuk murid, satu dua murid atas kebenaran ibu bapa dan semua, bolehlah kita buat bersemuka, tapi dengan jarak-jarak jauh. Cuma sekarang ini saya tak galakkan, tak boleh untuk begitu sebab kita masih terikat dengan prosedur apa standar. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Cubalah kita bangunkan panitia matematik ini sebagai sebuah satu panitia yang menjadi contoh kepada panitia-panitia lain. Okey, dalam azam yang baik kita cuba untuk meningkatkan pencapaian dan kepercayaan ibu bapa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar. Oke, kita teruskan ya. Boleh nampak tak presence saya? Okey. Untuk sedangkan. Okey, pertama agenda mesyuarat kita. Pertama tadi ucapan daripada guru besar sudah selesai. Daripada saya. Ucapan daripada saya ialah pertama. Okay, pada tahun ini saya diamanakan untuk menjadi ketua panitia. Jadi saya mohon tunjuk ajarlah daripada mantan KP. Ketua pemeriksa-pemeriksa kertas UPSR dan rakan-rakan guru matematik semua. Okay, saya juga dengan ini meminta kesempatan lah, minta izin kepada mantan KP untuk menggunakan semua saluran komunikasi sama ada WhatsApp dan Telegram panitia matematik ya, daripada Cik Samsul, sebab Cik Samsul yang create semuanya. Okay, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada mantan KP kerana telah mewariskan kerja-kerja kepanitiaan yang lengkap dan bersistematik melalui e-filing. Sudah cukup lengkap, saya hanya perlu tambah yang terkini sahaja. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Samsul. Ya. Okay, dan akhir sekali, saya mengajak semua rakan-rakan guru matematik ya, untuk bekerja bersama memantapkan panitia matematik untuk sekolah dan anak murid kita kerana Allah. Ya, itu saja daripada saya, dan kita terus kepada agenda yang kedua lah ya. Agenda kedua ialah berkenaan dengan carta organisasi. Nah, ini carta organisasi kita. Pak Sedangkan. Okey, saya sendiri ketua panitia dan Cikgu Razana sebagai setiausaha. Jadi harap Cikgu Razana boleh ambil minit lah ya. Tapi boleh boleh mula sebab kita punya Google Meet ni dirakam. Okey. Timbalan ketua panitia sesi pagi Cikgu Samsul. Timbalan ketua untuk sesi petang pula Cikgu Wong Sui Hing. Okay. Tugas timbalan ketua panitia ni ialah bersama-sama dengan ketua panitia untuk merancang aktiviti mengikut tahap. Contohnya tahap 1 dia punya aktiviti lain kan, dan tahap 2
lain juga dan lebih berfokus kepada UPSR, persediaan UPSR. Okay. Kemudian kita telah lantik juga penyelaras untuk setiap tahun. Untuk tahun 1 penyelarasnya Cikgu Rosima, tahun 2 Haji Hamdan, tahun 3 Cikgu Rahma, tahun 4 Cikgu Kamarudin, dan tahun 6 Cikgu Wuli Moy. Ya, ini adalah penyelaras-penyelaras tahun. Okey, untuk penyelaras tahun ni, saya mahu dia berfungsi sebagai penyelaras lah. Contohnya, kita punya RPT, okay, tolong selaraskan mengikut darjah setiap tahun tu. Kita ada 6 kelas, pastikan 6 kelas tu semua mempunyai satu standar RPT yang sama. Begitu juga dengan RPH. Dan penyelaras ini juga akan menyelaraskan aktiviti mengikut darjah itulah, darjah 1, darjah 2. Okay. Dan contohlah kalau kita mengadakan PBL untuk tahun ini sebab kita masih dalam zon apa ni, COVID, PDPR. Jadi standard untuk PBL tu, ini penyelaras boleh tolong tolong untuk selaraskan lah ya. Tahun 2 lainlah standar dia. Lain juga dia punya rancangan ataupun kertas kerja dia. Okey. Ada sekiranya ada pertanyaan boleh boleh terus potong lah ya tanya ya. Saya tak nampak ni apa apa namanya ni message yang DPM tu saya tak nampak. Yang saya nampak hanya full screen saja. Jibi, tolong ulang balik tadi tu. Apa dia Jibi? Tolong ulang balik apa ni sebelum kamu sebut PBL tadi tu, abang sebut apa? PBL. Sebelumnya. PDPR. Satu lagi saya miss tadi tu sebab saya menulis kamu punya cakap ni. Apa ya? Ada kawan-kawan tolong. RPT, PDPR, online. Okey. RPT, PDPR. Okey, tak apa nantilah. Itu nanti teringat. Okey, tentang betul saya ternampak ada kita punya keseragaman kan. Mungkin kita boleh macam KP kata tadi itu keseragaman dalam RPT. membuat RPT. Kan? Okey, RPT. Saya nak ingatkan dalam RPT ni kena ada beberapa yang perlu penambahan untuk TS25 seperti mana yang selalu dicakap dan tuan-tuan dan puan-puan tahu juga dalam penyediaan RPH tu. Bukan RPT ni, RPH kena ada objektif dan juga kriteria kejayaan. Dalam itu kena kena masukkan juga kriteria kejayaan. Nah, ini untuk ingatan sajalah. Kemudian tentang PBL tadi, saya ni kan PBL tadi walaupun kita bersemuka kita boleh juga buat PBL, tak ada masalah. Kita kata buat online tapi project based learning mungkin kita bagi kerja untuk murid tu. Kalau kita bersemuka pun mungkin kita bagi masa dalam seminggu dia sediakan dia dia apa dia selesaikan itu bagi kerjanya. Okey. Itu di antara yang saya dengar tadi dan saya terlintas untuk dapat bagi sikit kita punya penambahan. Okey, teruskan. Okay, terima kasih GB. Okay, teruskan dengan penetapan agenda yang ketiga, penetapan RPH dan RPT. Okay, buat masa ini RPH kita kena ikut yang telah ditetapkan oleh PK1 lah ya. Ada yang dia sediakan, dia share dalam info rasmi hari itu. Okay, saya kita macam nampak situ kan, macam saya nampak tu tidak ada KK tau, kriteria kejayaan. Oh. Ada tak? Di RPH yang online itu. Kalau ikut itu bulat-bulat lah. Kan? Sebab apa kriteria kejayaan tu akan jadi satu perhatian pada
lawatan-lawatan daripada luar untuk penyediaan RPS itu. Okay. Okay. Tapi nanti izin ya, sambung terus sekejap. Jadi, ya, jadi mungkin kita akan tambah baik sedikitlah RPS itu ya, masukkan dalam masukkan kriteria kejayaan dalam RPS nanti. Tapi sekiranya ada format yang disediakan untuk seperti yang tahun lalu PDPR online tu JB. Adakah cukup memadai untuk kita cuma download daripada email masing-masing? Format yang dibuat, saya tak ada masalah untuk mematuhi perkeliling 3.19.97 tu. Saya tak ada masalah untuk itu. Untuk penyediaan buku rekod mengajar. Sebab dalam itu, dalam perkeliling itu, dia mau tiga aspek saja. Iaitu objektif, aktiviti dan refleksi. Cuma sekarang ni, yang dalam itu, dia tidak ada kriteria kejayaan. Cuma, bila sekarang untuk perubahan TS25, penambahan di situ adalah untuk kriteria kejayaan tu wajib ada. Jadi format macam mana pun seragamkan untuk matematik ini dengan tambah pembaikan, tambah tambah sikit iaitu kriteria kejayaan. Format macam mana pun tak ada masalah. Okey. Kriteria kejayaan. Okey. Jadi RPS kita terpaksa lah kita buat yang ada standar TS25 masukkan kriteria kejayaan. Okay. Tapi sekiranya RPS dalam keadaan sudah pulih bersemuka dengan murid, maka kita guna RPH format TS25 yang macam Cikgu Samsul pernah share dalam Google Meet, Google Drive. Okay, ada link di sini. Sebenarnya kita boleh akses sendiri ya dalam dalam kita punya e-filing panitia, ada dalam sini ya. Nantilah kita teruskan saja dulu. Tapi ada share di sini yang boleh nanti saya akan share dalam dalam message tu nanti. Link ni terus boleh akses kepada folder itu nanti ya. Okey, dalam RPT mohon penyelaras ikut tahun selaraskan RPT semua. Tahun 1 RPT penjajaran transisi 43 hari. Itu kena masukkan dalam RPT kita ya. Tahun satu sahaja. Jadi dia akan hanya bermula pada setelah selesai transisi waktu 3 hari. Okey, dalam RPT itu sepatutnya masukkan tarikh-tarikh yang begini. Yang itu pertama, kita dalam takwim ini ada ujian diagnostik iaitu pada 27-29 Januari 2021. Kita ada ujian bulan Mac pada 7 dan hingga 9 April 2021. Kita ada peperiksaan pertengahan tahun 24 hingga 28 Mei 2021, dan kita ada percubaan UPSR ini untuk tahun 6 saja ya, RPT untuk tahun 6 pada 7 hingga 10 September 2021. Dan peperiksaan akhir tahun kita pada 27 hingga 29 Oktober. Ini yang ada dalam takwim. Memandangkan kebetulan saya yang buat takwim, jadi saya masukkan siap-siap terus. Ini yang sebenarnya pentingnya takwim. Ya. Dan kalau kita ikut peperiksaan akhir tahun tu, pada ujung bulan Oktober, itu bererti kita punya silibus sepatutnya habis sebelum peperiksaan akhir tahun tu. Sepatutnya lah ya, sebab kita mau exam sudah akhir tahun tu. Takkan mau ajar lagi, tak habis lagi tajuk. Yang jadi, kita kena habiskan lah seboleh-bolehnya. Kalau tak boleh, kita teruskan saja lah lepas exam tu, tanggungjawab kita untuk mengajar. Untuk habiskan silibus, kita berhutang dengan murid.
Ya, selesai untuk RPS dan RPT, kita terus pergi kepada agenda seterusnya, yaitu format transkrip. Ya, format transkrip ini pun sudah di-share dalam Google Drive. Terima kasih pada Cikgu Samsul telah memudahkan kerja saya tahun ini. Okay, cuma yang mungkin ada penambahbaikan ialah tahun 5 sebab dia silibus baru kan. Okay, jadi boleh akses juga dalam Google Drive. Dan nanti saya akan share link ni kepada para guru-guru yang tidak tidak tahu di mana kedudukan file ni lah, foldernya. Okay, seterusnya kita pergi kepada taklim panitia. Bercakap dengan taklim panitia ni ialah aktiviti yang sepatutnya kita akan buat pada tahun ini berdasarkan keadaan murid tahun ini. Jadi kita kena tahu, kenali dulu murid kita lah kan. Nah, inilah kedudukan murid kita. Ini saya dapat daripada Cikgu Syaman. Okay, berkenaan hasil kutipan November PBD. November 2020. Ya, kalau kita nampak daripada pencapaian terkini murid kita, okay, tidak ada TP1, tidak ada TP2. Bermakna kita semua murid kita, kecuali tahun satu lah, sudah mencapai tahap minimum, MTM. Kan? Dan kalau kita nampak di sini juga, tahun 5 tahun lalu, berarti tahun 5 sekarang, TP3-nya hanya 50 orang. Nah, kalau sekarang murid kita 200, kita ada 1 per 4 lah murid yang lemah. Nah, jadi 3 bahagian tu murid yang okey-okey lah harapnya. Okey. Dan murid tahun 1 tahun lalu, 89. Tak sampai pun setengah. Jadi yang ini adalah data-data yang kita kutip daripada PBD. Okay. Tahun lalu ada 20 orang di TP6, murid tahun 5-nya. Jadi mungkin 20 orang ni murid-murid yang kita boleh target A kalau dalam UPSR, insyaAllah. Dan TP5 ada 71 orang. Ini boleh dipush kepada A lah. Maknanya 71 tambah 20, 91. Hampir 50%. Cemerlang. Okay. Ini berdasarkan PBD. Okay. Nampak sudah kekuatan, Mira? Jadi kita pergi kepada analisis SWOT. Analisis SWOT dulu lah. Okey, dari segi kekuatan. Dari segi kekuatan, pertama sekali yang kita nampak ini kita bincang ya. Kalau boleh kita tambah sebab benda ini kita akan buat plan strategik. Okey, mohon rakan-rakan bantu bagi idea. Okey, pertama kekuatan kita ialah satu pentadbir kita, guru besar sendirilah ya. Sekolah mempunyai pengalaman yang luas dalam mengejar matematik. Itu satu kelebihan untuk matematik, panitia kita. Yang kedua, kita ada dua orang guru pemeriksa kertas UPSR matematik. Nah, dua orang kan? Dua orang ke tiga orang? Saya tidak cepat. Okey, Pak. Ya, Jimmy. Okey, ya. Sebelum kita teruskan tentang analisis SWOT ni, saya nampak macam ada perlu buat penambahbaikan sebenarnya. Okey, Jimmy, teruskan. Ini untuk sama-sama kita belajar kan, bukan saya kata ini sebab saya nak kena kasih tahu benda ni. Sebab nanti bila ada datang daripada SIP atau SISC, dia akan tengok ada seolah-olah saya tidak faham, tidak berkongsi benda ni dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, strength ataupun kekuatan saya nampak satu nombor 5 tak boleh kita pakai, mempunyai dana PCG dan PIBG. Okey, nombor 5 merahkanlah. bukan itu, bukan kekuatan itu.
yang okay, itu merahkannya sebab kita nak ini. Ini kita proses, kita nak tengok eh. Okey. Okey. Okey, bukan kekuatan tu, cabaran. Yang bawah tu, cabaran yang baru ditukar tadi tu. Kekuatan. Kekuatan di bawah tu. Cabaran. SWOT ya. OOC. Analisis SWOT, SOWC. Sebab kita tidak ada ancaman di sekolah. Okey. Okey, satu tak apa. Itu yang untuk ini je. Tapi untuk dia punya kaedah sebenarnya, opportunity atau peluang dengan cabaran tadi ataupun challenge-nya, kita tak boleh ambil peringkat dalaman. Masalahnya, contohnya seperti kemahiran ICT murid dan guru. Murid dan guru tu adalah yang ada dalam sekolah. Okay? Okay. Kemudian murid dan guru lagi itu mudah mendapat pelbagai bahan dalam internet. Itu dah peringkat sekolah. Itu kita boleh buat dalam kekuatan kita. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok nanti, kita sekejap saya bagi inilah. Ini masuk dalam kekuatan. Kejap. Saya bagi mana, dah tak nampak ini lagi. Nampak tak nampak ni ya? Saya nak maklumkan kawasan-kawasannya. Boleh nampak tak nampak ah? Okey, tak apa. Saya sudah cuba video tapi tak ada timbul. Ada tak? Kenapa? Ah, ini yang ini. Tak tahu macam mana mau terbalik kuang dia. Ah, yang ini. Cabaran. Yang ini nampak kan jari saya ni? Cabaran. Okey. Kekuatan. Ini okey. Peluang ni sebenarnya, peluang dan cabaran ini adalah dari luar. Oh. Murid membuat latihan tawid dengan guru, ini bukan cabaran. Ini kelemahan. Sebab yang berkaitan dengan luaran dan dalaman ini, kekuatan dan kelemahan ini peringkat sekolah, dalam sekolah. Peluang dan cabaran ini peringkat luar. Oh, okey. Jadi kerjasama daripada pihak luar memberikan sumbangan dan kerjasama dengan pihak sekolah ini, kerjasama pihak luar ni peluangnya adalah ini luar boleh masuk dalam peluang sebab dia melibatkan kerjasama pihak luar. Tapi nombor empat ni dah tak boleh. Guru boleh menyediakan banyak soalan itu, ini tak boleh. Sebab apa? Ini adalah peringkat dalaman kekuatan kita itu. Guru menyediakan banyak latihan to be. Okey kan? Okey. Okay, maksudnya di sini you kena bagi dua. Yang macam begini you bagi dua. SW ni adalah dan untuk dalaman. OC adalah untuk luaran. Jangan libatkan apa-apa pun dalam luaran, dalam dalaman di OC. Okey ya? Ini okay. Supaya kita nampak betul dia. Ini betul lah sini. Ini untuk lebih clear kan? Okey. Itu aja. Sebab apa nanti bila ada apa-apa pemeriksaan, saya pula akan dikata kenapa guru besar tak alert benda ni semua. Okey. Terima kasih. Terus kita bincangkan ini pasal ni peluang kita ni. Okey, maksudnya peluang dan cabaran ni adalah dari luar sekolah, bukannya dari dalam sekolah. Jadi cabaran sekarang peluang kita, kerjasama dari luar untuk memberikan sumbangan dan kerjasama dengan pihak sekolah untuk program kecemerlangan murid. Macam tahun lalu daripada IPG Ken.
Eh, gaya, gaya. Cina, Cina, dokter Cina hari itu. Okay. Ada lagi tak cadangan, kawan-kawan, untuk peluang nih? Apa mungkin peluang-peluang kita boleh dapat? Mungkin, sumber dana dari pihak ini. Ini. Kerjasama daripada PIBG masuk ke juga Safar. Ah, boleh tu, boleh tu. Kerjasama. Okey, Cikgu Safar, KTP ini di cabaran, dalam cabaran ini murid membuat latihan tanpa bimbingan guru ini masih lagi dalam dalam ini kan? Ini murid buat Dalam latihan, dalam boleh hitungan. letak sebagai yang di atas tu. Okey. Ataupun kita boleh tukar. Ibu bapa tidak apa, bapa kurang memberi perhatian dalam memastikan anak-anak mereka membuat latihan. Itu boleh di sini sebagai cabaran. Kurang perhatian semua. Okey, kurang perhatian ibu bapa lah, kurang perhatian bukan tak perhatian. Tapi kerjasama daripada PIBG yang ditulis di peluang dua ni dalam dalam aspek apa? Kerjasama PIBG dalam aspek sebab apa? Sebab kalau kita nak tulis di sini di cabaran tu ibu bapa tidak memberi perhatian untuk anak-anak buat latihan, kita tak boleh pula bagi kontra dengan peluang tadi ni kerjasama daripada ibu bapa tu. Daripada PIBG, PIBG ni ibu bapa. Tapi dalam konteks apa? Menyalurkan bantuan kewangan kan sebagainya itu. Okeylah. Okey, ini yang nombor dua bawah letak balik tapi maksudnya di sini memberi maksudkan untuk ibu bapa kurang memberi perhatian kepada latihan murid. Gitu. Kepada anak-anak mereka di rumah. Kurang memberi perhatian terhadap perkembangan anak-anak mereka di rumah. Gitu ya, tak apalah. Nanti kita ni balik. Kekuatan dah okey dah ni. Ibu bapa kurang memberi perhatian ketika anak mereka membuat latihan di rumah. Cukupkah 3 GB? Cukup kalau itu je cabaran kita ataupun ada lain lagi kawan-kawan lain ni boleh boleh bagi idea. Idea apa-apa. Okay. Okay, nanti analisis buat ni kita saya cuba kemas kini lagi balik dan Sorry, saya saya akan nak kena, upload di saya tak boleh tunggu ini untuk tegur kemudian. Sebab apa nanti kamu tak pasti di mana yang nak di ini. Bagus dia pasal ini okay. Saya Teruskan. Teruskan tegur. Okey, peluang. Tambah satu lagi peluang. Tak akan dua saja peluang kita. Kerjasama dengan PIBG, kerjasama dengan pihak lain, mungkin daripada IPG, polis sekali. Jaringan kerjasama. Spesifikkan dia. Kerjasama daripada kerjasama pihak luar tu siapa? Daripada yang di atas sekali. Memberi kerjasama, sumbangan dan kerjasama pihak sekolah dan program kecemerlangan murid. Okey. Mendapat kerjasama daripada tulis je kerjasama. Okey. Daripada mana? Spesifiknya daripada IPG ke apa? Daripada IPG. JPN, PPD. Nah. Okey. Tak payahlah PPD, PPD tak boleh juga lah. Jadi IPG pun dah okey lah. Jadi kan kita sama daripada IPG, PDRM, Jimmy? PDRM apa dia punya ni kita?
yang untuk inilah, untuk matematik ni. Mungkin kalau kita adakan untuk prasarana, boleh buat di sana. Boleh, di, boleh, tak ada masalah, taruh. Tapi nanti ada di dipetikai apa kerjasama daripada IPD, apa kerjasama daripada pihak PDRM, itu nak kena tahulah. Tak ada masalah, sebab ini dah betul dah untuk peluang. Okey, jemputan luar macam si ini kata Mary cakap, jemputan luar. Apa dalam konteks apa itu? Pertukaran, jalinan, jaringan. Jaringan bersama, jaringan mempunyai jaringan rapat, tak payah pertukaran. Mempunyai jaringan rapat bersama sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah luar itu jaringan. Buat boleh ringan luar. Tak banyak tak apa, tapi mencapai lah maksud. Okay. Sekolah. Kenapa Razana keluar-keluar? Ni line tak bagus ah. Okey 9 ke 7 GB. Kita punya. Ah okey 9. Okey, nanti tanya Pak Arum. Okay. Ada 4 sudah? Okey lah. Kalau ada okay. Nanti tambahlah kalau ada idea ada lain. Cabaran cukup 3 juga. Cukup sabar. Ya, teruskan. Saya rasakan yang nombor 1 itu kerjasama daripada pihak keluarkan. Mau spesifikkan yang nombor 1 tu kerjasama daripada pihak luar. Mungkin kita boleh letak pakar motivasi dari luar. Adakan kita buat selalu pakar bawa pakar motivasi ke sekolah. Jadi pihak luar kan tu umum maksudnya di situ. Pihak luar kerjasama okay. Pakar motivasi dari luar. Jadi maksudnya kita cakap luar tu. Juga. Ha, pihak luar tadi tu mungkin boleh lah, tapi bubuh lah kalau nak bubuh depannya dalam ini memberi motivasi. Sama daripada motivasi yang memberikan semangat. Banyak ni dia punya clash. Sama daripada motivasi untuk program kecemerlangan murid kan bukan dia di atas kata tadi ya sama pengemudi dalam memberi sumbangan untuk program kecemerlangan murid. Okey, maksudnya kita kan selalu ambil daripada apa dulu berita harian pakar motivasi kan ada kita panggil dari berita harian dulu tu. Mau spesifik tu je, bis. Spesifik mana? Tadi bilang tadi spesifik. mungkin boleh begini. Apa kerjasama dari pihak mana tadi tu? Okey, untuk memberi motivasi dalam program motivasi dalam program sekolah pun okey dah tu. Okey lah, bubuh aja dulu. Okay. Kerjasama daripada pakar motivasi berita harian dalam memberi motivasi untuk program kecemerlangan murid. Okay, boleh letakkan ayatnya. Okay, cabaran kita ni macam kurang sangat 3. Yang lain semua ada 5.
terdapat cabaran kurangnya pelibatan murid dalam PDPR online. Ini kira hal dalaman kan ini, Jimmy? Yang mana nih? Sekejap. Yang bagian cabaran. Kurangkan pelibatan murid dalam PDPR online. Itu bukan bukan luaran atau dalaman. Kalau ada murid, ada cikgu, itu dalaman. Itu sebagai kelemahan. Lemahan. Itu kelemahan kita. Masalah. Lemahan. Sorry. Nah, kelemahan. Kurangnya penerbangan. Pantauan ibu penjaga terpresa murid. Oh, okey. Oh, tadi sudah itu pemantauan sama yang kurang memberi perhatian itu sama ya. Yang nomor satu, nomor dua itu lebih satu kurang dan dua. Maksudnya. Ha. Satu ya tinggal. Satu. Asal kita tidak ada Okay, cabaran cabaran lain apa-apa. gini. Cabaran apa lagi yang dalam ini? Kurangnya sesi bersebuka. Kita Masih kontak lagi awal kurang. itu persekolahan. Sekolahan. Apa ya? Cabaran tadi kan, cabaran ni macam kejap lah saya nak. Cabaran ni. Macam satu tadi komitmen ibu bapa. Kan? Satu lagi. Satu lagi yang mungkin ibu boleh cakap, ada tak ibu bapa ni mempunyai pendidikan yang tinggi yang boleh mengajar anak dia orang dalam matematik? Mungkin kita kata berapa peratus ibu bapa tidak mempunyai pendidikan tinggi atau tidak mempunyai pendidikan yang mampu untuk mengajar anak mereka. Kadang-kadang matematik ni betul. Berapa orang saja walaupun dia pandai tapi dia kurang boleh mengajar. Berapa peratus ibu bapa mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah? Okey, Jimmy. Begitu mungkin. Okey. Kemudian satu lagi itu, apa kekangan kita di sini untuk nak meningkat, susah nak meningkat prestasi ini? Apa dia? Kita punya kelemahan kita ni di sekolah yang Masalahnya. begini. Mungkin sekarang, mungkin dalam pada tahun-tahun itu, kemasukan murid baru dan murid kita yang keluar berlaku. Kan? Perpindahan tu apa semua? Kan? Perpindahan murid kita dan masuk murid baru. Berlaku ni sepanjang tahun kerana ibu bapa mereka terpaksa akur kepada keperluan arahan. Dia orang kerja di PDRM kena pindah, kadang-kadang penjara pun kena pindah, kemudian apa lagi yang dekat-dekat yang selalu tukar-tukar panjang tahun ni. Itu mungkin dia jadi cabaran bagi kita. Murid bertukar. Apa ayatnya? Tuan-tuan. Murid bertukar. Kapan murid bertukar lah sepanjang tahun. Oh, kekerapan. Berpindah. Kerana apa? Ibu bapa dia orang ni kerja dengan kerja PDRM, kerja penjara yang memerlukan pergerakan. Boleh juga kebanyakan pula yang ibu bapa ni kadang-kadang bila kita fikir walaupun peratusan tak banyak, pendapatan ibu bapa tu pun mempengaruhi. Pendapatan ibu bapa ni mempengaruhi juga apa ni pembelajaran. Dia tak mampu nak beli buku tambahan, kemudian tak mampu nak beli apa ni keperluan ni. Itu pendapatan yang
orang cakap B40 lah. Letaklah peratus sikit. Tak apa. 30. 30 pada boleh. Pendekatan 30 apa? Boleh. Ini data dari mana, kata contoh? Kan? Data daripada APDM. APDM. Berapa budak yang, berapa murid kita yang dapat apa ni? Uang dengan ikasi. Ah, itu. RMT. RMT. 30% ibu bapa mempunyai pendapatan ni pun mempengaruhi kalau kita perlu apa-apa. Susah kita nak dapatkan sebab apa? Sekarang ni pun begitu begini, duit tak ada lah, apalah semua. Okay. Cukup sudah JB? 4. Cukup lah. Aku ada idea deadline. Adakah kawan-kawan ada idea lain atau? Ada lagi kawan-kawan? Saya dah nampak message. Okay, selesai untuk yang swap. Swap, okay. Okay. Sekarang kita pergi kepada apa, JB? Kosmetrik. Ya. Kosmetrik. Saya tidak ada sediakan yang kosmetrik ni. Tak apa lah. Buat yang di OC punya. Kosmetrik ni sebenarnya kita untuk dapatkan metrik ranking. Metrik ranking ini untuk kita tengok keperluan kita. Apa isu yang kita nampak sangat di situ. Kemudian baru kita pasang strategi dia. Kan? Metrik ranking ini contohnya tadi itu yang kelemahan-kelemahan kita kasih kawin dia dalam kosmetrik ni. Kan? Dalam kosmetrik ni kita akan bahagi lagi di atas tu kita buat dua kolom, tiga kolom lah. Saya tak boleh tulis di sini ya. Dia begini ya. Ini kita belajar ya. Ini kita belajar. Okey, kejap. Saya nak tunjukkan sikit. Sebab benda ni pun akan berlaku. Kalau tak sekarang, nanti. Kalau tuan-tuan ada terlibat lagi nanti. Untuk apa tadi ni? Untuk kosmetrik kan? Ya, yes, Jimmy. Okey, kosmetrik dia begini. Saya tulis, saya buat ni dulu. Satu, dua, tiga. Saya pun nak kena ingat balik ni. Dalaman, luaran. Tak nampak, Jimmy? Tak, saya tulis dulu dia ni. Saya buat rekaan dulu. Okey, dia begini. Nampak? Tak nampak. Ini dah nampak? Tak nampak? Tak nampak. Gambar gini dari situ. Gambar saya ni bukan saya. Ini di gambar saya sekarang ni. Yang saya cakap ni nampak tak nampak? Kejap. Kenapa saya nampak di sini? Tengok video saya ni. Nampak tak kawan? Bukan ini tutup dulu ini. Nampak. Oh, nampak. Di video saya kan, bukan di presentation. Yang saya cakap ni sekarang. Ya, di gambar. Di sini dalaman, di atas. Dalaman, ini dalaman tadi tu apa? Kekuatan dan juga opportunity. Okay. Kemudian di sini, luaran. Luaran tadi, kelemahan. Dan juga cabaran. Jadi apa tadi itu? Okey. Apa tadi itu yang kita tulis di kekuatan? Kita tulis balik di sini kekuatan. Contohnya S1. Kita ada berapa tadi itu?
S1 maksudnya strength 1, kekuatan 1, kekuatan 2, kekuatan 3, kekuatan 4. Okey, ini kelemahan pula. Kelemahan weakness. Weakness 1, weakness 2, weakness 3, weakness 4. Eh, sana kamera aku. Okey. Okey, di sini pula peluang. Opportunity. Opportunity 1 macam O1, O2, O3, O4. Contoh, kan? Kita cari balik. Kemudian cabaran ataupun tadi challenge. C1, C2, C3, C4. Jadi ini dan ini kita akan kahwin di sini. Maksudnya S1 tadi kita kahwin dengan dengan S2, kita ambil dia punya kekuatan tadi, kemudian kekuatan di sini kan. Kita buat dengan cabaran ni peluang di sini. Jadi kekuatan dan peluang ni saling berganding di sini. Ini tak boleh cerita di sini lah. Kena duduk bengkel baru kita nampak. Jadi saya nak nampakkan gambaran tu je. Ini okay, S W O T C, sorry, C. Okay, jadi S dengan O ni dikasih kahwin nanti. Maksudnya kita ambil apa kaitan apa yang kita boleh kekuatan dengan peluang ni kita butak di sini. Okey. Kemudian kalau ini dengan ini, apakah peluang kita ataupun apakah kekuatan kita dengan cabaran yang kita nak buat? Lepas yang pastinya untuk apa? Untuk contohnya tadi itu yang cabaran kita itu kita ada apa? Kita ada guru besar, kita ada guru yang UPSR bagus punya, kita ada itu ini kan. Jadi ini kita ambil kekuatan kita ini, strength dengan cabaran ini untuk apa cabaran kita? Ibu bapa tak ada kompetensi, ya bukan kompetensi. Ibu bapa tak ada contohnya tadi itu macam pelajaran yang tinggi. Jadi apa yang kita nak selesaikan ini, nak membangun, nak mengatasi benda itu. Okey. Jadi maksudnya di sini ini kawin ini, ini, ini kawin ini, ini. Cari dia punya kolerasi apa. Kan? Yang boleh kita buat penambahbaikan dalam ini yang kita cuba buat. Nah, kita namakan. Kemudian daripada ini pula, daripada yang ini kita pindahkan kepada untuk metric ranking. Metric ranking ini adalah untuk kita nak tengok ranking mana, apa tahap mana yang kita perlu bagi perhatian yang sebenar, bagi perhatian yang paling tinggi. Nah, jadi lepas tu dalam metric ranking ini dia begini. Di sini yang kita letak tadi itulah. Satu kolom ni letak yang kita kahwin tadi. Dia ada tiga kolom ni. Ini yang kita kahwin tadi letak di sini. Kemudian seterusnya, baru kita tengok ini adalah apa strategi kita. Strategi kita tu apa nak buat apa tadi? Bila kita kahwin, kita nampak apa benda yang kita nak buat dengan itu. Jadi di sini, kita letak tahap kepentingan nak selesaikan tu. Maksudnya kita pilih mana yang paling dahsyat kita nak kena buat. Begitu. Nanti kita boleh cerita lagi balik. Itu di antara gambaran. Okey, panitia. Okay. Terima kasih, Cipi. Okay, kita teruskan ya. Untuk yang metrik itu, nanti saya akan termasukin kan, Cipi ya. Kita teruskan. Ya. Okey, boleh. Tak banyak sudah okay. Tu. Nah, tak banyak lagi. Mau ditambah balik. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada sebenarnya mau cadangan untuk takwim. Ya, cadangan untuk aktiviti kita tahun ini, kita akan mengadakan mesyuarat panitia sebanyak 4 kali. Januari, Jun, September dan Disember, insya-Allah. Yang berkenaan dengan pencerapan guru. Ini aku makan ubat dulu. Makan ubat rupanya. Makan ubat dulu Jiwi. Itulah aku rasa macam berdengung-dengung dah kepala aku ni. Alah. Makan ubat dulu Jiwi. Okey, teruskan.
Hakim Kecerapan Guru 2 kali setahun, Mei dan September ini mengikut keperluan SKPMG. Ini SKPMG dia ada 3 fasa. Fasa pertama Januari hingga April untuk pencerapan kendiri. Fasa kedua April hingga Julai. Pencerapan pertama, kemudian seterusnya sampai November, Disember. Pencerapan kedua. Pemantauan hasil kerja murid kita 2 kali setahun, itu juga tu sama dengan tarikh, lebih kurang dengan tarikh pencerapan. Okay, kalau yang PDPR ni mungkin kita akan buat secara Google Form lah. Okay, mungkin saya akan sediakan Google Form. Okay. Okay, dengan seterusnya kita akan adakan PLC. Cadangan awal kita bagi kepada 6 kumpulan sebab kita ada berapa orang. Dan bagi 1 kumpulan kita letakkan 2 orang lah. Ni AGB. Kenapa pencerapan ini dimasukkan di dalam takwim panitia? Panitia kena pantau ya AGB. Ha? Okey. Sebenarnya betul, takwim dimasukkan dalam pencerapan dalam takwim panitia sebab kita nak libatkan panitia dalam pencerapan ini. Kan? Ini tujuannya adalah untuk berkongsi, iaitu bimbing dan berkongsi pengalaman. Itu okey. Pencerapan ini bukanlah bertujuan untuk, pertama, bukan untuk tujuan memberi penilaian, tapi lebih pada membimbing. Eh? Jadi saya rasa nak libatkan juga panitia-panitia ni. Dari tahun lepas lagi saya nak libatkan panitia tapi tak sempat libatkan panitia ni dalam pencerapan guru. Okey, itu teruskan. Ya, seterusnya PLC, kita ada 6 kumpulan. Okay, boleh pilih-pilih kumpulan dulu sementara sebelum saya tetapkan. Jadi boleh PM siapa dia punya kawan, pasangan. Kalau ikut dalam keperluan PLC untuk sekolah, dia sekurang-kurangnya 30 sesi. Dan dibagi untuk setiap sekolah lah. Jadi kalau kita cukup lah rasanya 6 sesi kot. Jadi 1 sesi 2 orang lah. Ini untuk panitia ya kan? Untuk panitia aja jadi. Macam yang tahun lalu, matematik, Ustaz Kai letak 6 kumpulan jadi. Jadi kita cuba ikut yang tahun lalu punya. Dan tahun lalu pun ditetapkan 1 kumpulan 2 orang. Okay. Jadi kita kena selaraskan program PLC kita ni dengan PLC yang... Maksudnya di... nanti kejap saya dengar saya ni tanyaan KP. Sorry lah, saya banyak masuk ni. Lama-lama JB, teruskan. Okay. 2 orang 1 kumpulan ini maksudnya 2 orang ni adalah ada tak? Maksudnya 2 orang ni akan mengadakan PLC 2 orang ni? Tidak? Sepatutnya 2 orang ni jadi apa ni, urstia. Ah, okay. Dan boleh libatkan semua orang pun dalam kumpulan ni. Okay. Maksudnya orang dua siap duel. Syarat. Dia orang yang menyelaras lah ini, 2 orang ni. Gitu. Ya, 2 orang menyelaraskan tajuk-tajuk dia orang punya PLC dan libatkanlah semua guru. Supaya kita punya SKPL KPM tu cepat penuh juga. Nah, mata kredit pun penting ya, bukan terkait itu mata kredit. Ya, jadi setiap kumpulan tolong libatkan semua ahli panitia. Jadi kita punya jam mata kredit kita cukuplah untuk tahun ini. Ya. Dan khusus semakan untuk KSSR untuk tahun 6. Semua guru tahun 6 terlibat dah. Harap-harap tahun ini pun macam online. Jadi
bukan sejak tahun 6 boleh ikut, kita semua guru pun boleh ikut matematik. Macam tahun lalu, walaupun kursus tu untuk tahun 5, tapi saya pun join sekali. Boleh. Okay, seterusnya kita untuk aktiviti, kita fokus kepada aktiviti peningkatan murid pula. Dalam takwim ada tek, dia buat kursus teknik menjawab untuk murid tahun 5 dan kursus teknik menjawab matematik untuk tahun 6. Okay, jadi sini kita terlibat. Jadi kita masukkan dalam takwim kita sekali. Kemudian saya merancang juga untuk kita adakan pertandingan PBL terbaik ikut SEM lah, SEM 1. Yang ini macam kita buat tahun lalu juga. Jadi kita akan, saya akan sediakan nanti Google Form mana bila guru masukkan Google dalam Google Form tu, datanya akan masuk kepada panitia dan murid tadi itu namanya terus akan dapat sijil. Saya terus buat create, dia dapat sijil terus. Jadi kita satu kali kerja, dua perkara boleh selesai. Murid ini terus dapat sijil lah. Terpulang kepada cikgu, mau print ataupun bagi dia sijil digital. Macam samurai hari itu, dia buat bagi sijil digital sahaja. Jadi tahun ni kita boleh buat begitulah perkara yang sama. Kita tak payah anu lagi, masuk sijil, terus dia boleh dapat sijil. Okay, kemudian tahun ini kita rancang nak buat Kahoot congak fakta asas untuk 100 soalan 5 minit paling cepatlah. Yang Kahoot, pakar Kahoot ni macam biasalah Cikgu Samsul. Mungkin dia boleh bantu saya untuk inilah selaraskan pertandingan ini nanti, insyaAllah. Ataupun kita boleh masukkan kalau dalam PDPR bersemuka 5 minit sebelum PDPR kita hafal sifir. Tapi kalau dalam PDPR online ni mungkin kita boleh kasih dia 20 soalan dulu Kahoot congak ni untuk dia jawab dulu sebelum kita mulakan sesi. Mungkin juga boleh buat macam tu. Okay, kemudian aktiviti yang kita rancang pada tahun ini juga iaitu kelas tambahan tahun 6. Ini sudah awal bulan bila JB mention kelas tahun 6 sebab tahun ini JB ramalkan mungkin akan ada UPSR. Jadi kita akan nak bersiap sedialah untuk kelas tambahan tahun 6. Kepada murid-murid yang lemah, berdasarkan TBD itu ada 1/4 murid kita di TP3. Mungkin kita boleh fokus untuk yang itu untuk luluskan mereka sahaja. Kan? Kemudian kita masukkan dalam takwim kita bersedia untuk ujian diagnostik. Ujian diagnostik, ujian bulan Mac, bulan tanggal 7 bulan 9 April, percubaan UPSR dan peperiksaan akhir tahun 27 hingga dan 29 Oktober. Okay, takwim kita juga seterusnya yang terakhir, pelaporan PBD. Ini pentinglah. Ya, pelaporan PBD yang saya nampak dalam e-filing tu. Bukan, sudah nombor 6 tu bukan tu kartu menyukat tu. Oh, okay, kepada apa jadi? Kepada apa? Menilai tahap prestasi. Menilai tahap prestasi murid. Penilaian kan? Pentaksiran, mentaksir lah. Mentaksir tahap. Sebab kita buat pentaksiran. Tahap prestasi murid semasa. Okay. Seterusnya pelaporan PBD. Ini yang dikendaki oleh JPN iaitu Jun hingga November, Jun dan November kutipan tu. Kutipan kali pertama dan kutipan kali kedua.
Saya nampak dalam e-filing seperti folder yang Cikgu Samsul telah sediakan ya, masih banyak yang kosong. Okey, tolonglah ya, kali ini tahun ini kita cubalah uploadkan laporan DBD ini ikut tahun dalam folder masing-masing. Ataupun sekiranya perlu, mungkin saya perlu buatkan Google Forms tu kali lagi. Supaya cikgu terus key in Google Form tu, download, apa ni, upload data, akan masuk sendiri. Nanti saya akan cubalah buat ya. Untuk yang kita buat secara e-filing sekejap semua. Untuk memudahkan kerja semua guru lah. Itu untuk PBD. Ada apa-apa yang aktiviti yang kan, kita perlu tambah lagi, GB? Ladak tak ada kan? Ladak apa-apa semua dalam PLC tadi kan? Dalam latihan, dalam penyibatan. Okay. Itu PLC lah tu, GB. Okay. Ladak betul. Tak apalah nanti. Itu menjawab tu, kerjaan. Mau pakai ni kan? Nombor 5 tu. Nombor 5-2. Menjawab. Mana jadi? Itu. Ladap. Menjawab. Itu menjawab. Kerjaan. Bawah sikit. Sikit bawah. Sikit bawah lagi. Oh, penjawaban. Kemudian tahun tu huruf besar. Dua-dua. Tahun 5 dan tahun 6 tu huruf besar T-nya. Okey, cik. Filing tak ada masalah kan? Tidak masalah, Cik. Okey. Yang lain-lain, apa kau mahu cakap, Kau duit je kau kira. Mengira duit tu, si Eng. Ni mau ambil lagi duit PBG beli cat. Sudah ready ke, Cik? Ha? Quotation. Yang mau beli tu. Kasi cantiklah sekolah. Bagi menawan sikit. Okey, tu je insyaAllah. Selesaikan dulu ni. Yeah. Okey. Boleh kita teruskan, Jibi? Okey, teruskan. Okey, kita terus kepada agenda seterusnya, itu perancangan perbelanjaan kewangan PCG. Okey, kita ada peruntukan, saya rujuk kemarin, baki terkini kita adalah RM1,584. Okey, buat masa ini, berdasarkan aktiviti kita di atas tu, jadi saya cadangkan untuk membeli kertas sijil 5 rim untuk kegunaan penyertaan murid dalam PBL dan aktiviti lain. Dan 4 kertas A4. Untuk penyediaan modul. Ada apa-apa lagi kawan-kawan yang mau cadangkan apa agak keperluan untuk tahun ini yang kita boleh masukkan dalam perancangan perbelanjaan? Tolong on mic. Jadi kita boleh, saya boleh dengar, kita masukkan dalam perancangan kita perbelanjaan. Okey, kalau untuk peruntukan PCG ini, dia lebih menumpukan kepada program-program budak. Okey. Jadi untuk PCG ini perlu diingatkan juga, kalau kita buat program tahun 6, contoh program tahun 6 saja, ada tak itu melibatkan semua murid? Sebab apa? PCG per capita grant kan. Jadi budak yang dapat itu dia ada sudah berapa ringgit dia dapat. Jadi kalau kita bagi buat semua program ni anda untuk tahun 6, memang tak fair lah untuk budak-budak lain. Itu nak kena ni juga. Sebab apa? Itulah sebab kita kalau ada apa-apa untuk program tahun 6, apa semua, kita akan gunakan sumber lain. Bukan pada sumber PIBG, PCG ni semata-mata. Sebab apa? Murid lain pun berhak di atas PCG tu. Okey, untuk program tahun, program murid, mungkin boleh buat. Tapi saya cadangkan untuk panitia
menggunakan PCG ini untuk membeli barang-barang yang boleh digunakan untuk PDPC yang lebih berkesan. Maksudnya di sini, sekarang ni kita tak nampak apa alat-alat bantu, bahan-bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk murid-murid belajar. Jadi itu perlu kita bincangkan, kecuali pembelian alat-alat elektronik tak boleh. Sebab apa? Alat elektronik seperti komputer dan sebagainya itu perlu mohon daripada bahagian ICT, JPN. Okay. Okay. Jadi sekarang ini JB, untuk kertas ini bolehlah kan? Boleh. Semua orang. Ya, ada lagi kawan-kawan yang mau beli? Mungkin ABM kah? Kalau belum untuk terfikir ini, duduk bincang kan, kita tak boleh bagi tahu lagi duit yang berapa banyak yang akan dan masuk lagi. Tapi setakat ini yang dikatakan itu adalah RM1,584. Boleh saya tukar satu lagi kah sikit? Boleh saya katakan sikit. Ini untuk jangan kebiasaan ya. Kasih rapat RM1,584 dengan RM tu. Okey. Okey. Dan kita tak dapat berapa banyak duit PCG yang akan turun tahun ni akan bertambah. Jadi sekarang ni keperluan-keperluan seperti apa ni, contohlah yang kita masuk ke kelas, kita mengajar ukuran panjang. Jadi budak kalau kita kata 1 meter pun dia tak tahu macam mana 1 meter, tak, dia tak dapat buat gambaran. Ha? Kita tak ada tape, kita tidak ada pembaris panjang, kita tidak ada kompas, kita tidak ada apa tu yang jangka sudut apa semua, sebab itu semua akan jadi apa ni, bahan yang senang budak tengok. Oh, budak tengok rupanya ini gunanya, sebab sekarang ni sudah belajar sudut kan budak. Jadi apa sebab apa dia sudut tu pun dia tak boleh tahu, sudut tepat pun dia tak tahu. Sebab apa? Kita hanya melukis dia anggap sebagai itu sebagai dia nak kena hafal itu, dan dia tidak ada penyertaan dia nak tahu okey gini sudut tepat, gini nak kira sudut apa semua. Jadi cuba kalau kata saya katakan benda-benda itu, cikgu janganlah kata-kata benda tu saja, ada benda-benda lain yang lebih besar, lebih hebat untuk digunakan di dalam PDPC. Okey, teruskan panitia. Okey, jadi kawan-kawan, kalau belum ada terfikir lagi, boleh PM nantilah dalam ya, untuk tengok kesesuaiannya sama ada boleh dibeli ataupun tidak. Kita akan rujuk dengan guru besar lah untuk kelulusan. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada agenda yang seterusnya, yaitu perancangan selesai. Hal-hal lain. Ya, ada hal-hal lain yang perlu dibincangkan, kawan-kawan? Okey, untuk PCG lagi kan? Untuk PCG tadi kan? PCG tadi kita cuba patuh kepada kewangan, sebab di antara saya punya KPI adalah untuk meningkatkan taraf dalam kita punya pengurusan kewangan. Daripada memuaskan jadi baik, mungkin akan jadi cemerlang. Jadi apa yang saya perlu bagi tahu di sini ialah, pertama, dalam nak menentukan pembelian tu, kita kena berujuk kepada tata cara pembelian. Kemudian yang kedua yang kita nak kena buat adalah membincang kemudian apa benda yang nak dibeli, buat kertas kerja lah kan, ataupun program apa-apa kita nak buat, kita buat kertas kerja, kemudian disertai dengan nota minta. Selepas itu nota minta tadi kita akan hubung dengan pembekal, pihak pentadbir mungkin kerani ke apa, hubung dengan pembekal akan bagi quotation. Bila quotation, okey kita bersetuju, dia akan angkat antar barang bersama invoice, dan invoice tadi akan dibayar. Itu prosesnya. Kemudian satu lagi, untuk nak menjadi cemerlang, saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak menjadikan kewangan kita lebih cemerlang, di peringkat kita di panitia sendiri, kalaulah berjaya kita buat, cuba setiap program apa, kita akan sertai dengan
pelaporan. Pelaporan mungkin kita buat, janganlah panjang-panjang. Pelaporan sikit sudah. Contohnya apa dia punya program, kemudian bila berlaku, dia punya berapa orang terlibat, kemudian berapa kewangan begini-begini, apa itu semua. Kemudian apa yang kita minta itu kita nyatakan dalam pelaporan kita, seterusnya bagi sikit gambar. Tiga empat keping okeylah. Jadi dia punya pengurusan kewangan dalam PCG itu cukup baik sudah. Kan? Jadi cuba kita buat benda-benda itu yang lebih, yang apa-apa kita nak kena buat, tapi kita cuba yang lebih baik yang kita boleh buat. Okey. Teruskan. Okey, berkenaan dengan hal-hal lain. Hal-hal lain. Hari itu ada cikgu, beberapa orang guru menyatakan ada masalah berkenaan dengan PDPR online. Jadi ada yang cadangkan untuk sediakan modul untuk memudahkan ibu bapa dan murid membuat latihan. Okay, ada tak cadangan-cadangan untuk panitia kita untuk membuat modul? Saya merasakan modul ini, saya ada masuk ke dalam saya punya catatan ini. Modul ini merupakan satu tindakan yang baiklah kalau panitia boleh buat, kan? Dan saya nampak juga di dalam tadi itu kita punya pembelanjaan itu pula ada juga beli kertas untuk menyediakan modul. Jadi tak salahlah kalau kita boleh duduk sama-sama menyediakan modul untuk ibu, untuk anak-anak mengikut tahun, kan? Tak boleh, tak mampu, kita ambil aja modul-modul daripada lain, kita sediakan, kan? Jadi modul yang kita ada itu ibu bapa tak ada masalah lagi lah, tak ada rungutan lah untuk dia punya internet lah tak clear, tak bagus, kemudian datanya lah kurang lah apalah, kan? Nah, jadi ada modul mungkin lebih baiklah. Okey, bagi saya, kita untuk itu kita sediakan modul je lah. Tengoklah apa cerita ke guru-guru matematik lain. Rakan-rakan lain, Cikgu Samsul, ayo dia. Hello. Ya, setuju Pak. Ya, dalam kita punya e-filing pun sebenarnya kita ada, aku ada koleksi-koleksi, aku simpan modul memang dalam e-filing tu. Nah, mungkin boleh jadi rujukan jak nanti kalau kita mau selaraskan. Mungkin kita itulah tujuan kita kena selar. Iya, saya tidak sia cikgu balik dari Tawau. Baru balik kan. Kau masuk pergi takat tu Tawau tu. Takat dia tu. Dalam rumah aja bosku. Yalah, jaga kesihatan kau. Ya, memang ada Pak. Kalau kita punya e-filing memang ada modul yang tahun 1 sampai tahun 6 punya. Mungkin boleh jadi panduan nanti lah kalau kita mau selaraskan untuk buat modul untuk yang dalaman punya. Ya. Kita kena anukan lagi. Kita kena selaraskan. Dan mungkin GB, mungkin boleh minta bantuan apa tu AKP untuk print ke tu di sekolah? Boleh. Apa gunanya kita ada dia orang dan kita ada mesin. Okay. Jangan simpan sampai rosak. Guna rosak okey, jangan simpan sampai rosaklah. Jadi maksudnya penatia sediakan kertas modul ready. Ya. Yep. Okey. Ingin boleh bantu nanti. Konteks itu bukan model, bukan model. Model kah? Bukan model, modul. Model tu engkau model eng. Bukan saya ni model lah, model bernama apa? Kau eng. Okey. Untuk tahap satu mungkin boleh guna buku aktiviti, tapi buku aktiviti murid tu macam mana tu GB? Belum dibagikan? Buku aktiviti yang untuk tahap belum, satu itu biasanya belum sampai, ada. Belum dibagi. Belum dibagi. Semua belum. Mungkin tahap satu boleh guna yang itu sih, kan, Jibi?
Boleh nak guna itu tak apa. Ha, untuk tahap satu lah. Ha. Untuk buku tahap satu, dalam tahap dua kita guna modul lah. Ya. Okay. Okay. Cuba nanti bantu yang ini. Untuk buat maju. Okay, thank you. Okay, ada perkara-perkara lain lagi yang untuk kita bincangkan dalam hal-hal lain sebelum kita tamatkan mesyuarat? Kawan-kawan. Cikgu Sapar. Ya, Tuan. Tuan, okey. Okey, Kak. tahun satu punya buku aktiviti adakah? Ada tapi belum dibagi. Oh, jadi kan kita transisi 43 hari. Dia berakhir pada 25 Mac kan? Jadi ya, lepas tu guna buku kah tu? Buku aktiviti? Ya. Bolehlah cepat lagi untuk tahun satu. Okay. Okay, nanti yang buku aktiviti tahun 2 dan 3 nanti saya rujuk Cikgu Naranjit bila dia akan cuba bagi kot. Tapi buat sementara ni terpaksa lah apa ni buat soalan online tu. Ada lagi? Minta semua guru sebab kita mau buku teks kita tiada. Kita ada anu tu kita boleh akses untuk buku teks digital direct download sekali saja kita boleh pakai balik-balik guna untuk PDPR ni lah. Boleh untuk ya. Satu lagi macam ini pandangan saya lah sebab macam isu sekarang pengajaran ini sejak daripada tahun lepas lagi banyak isu yang timbul kalau di media sosial sekarang tentang kaedah pengajaran guru sepanjang PDPR ni lah. Jadi cadangan saya juga untuk cikgu usahakan untuk macam kita ada interaksi dengan murid. Tak kisahlah berapa minit, 5 minit ke 10 minit ke dalam apa-apa bentuk pun. Dalam buat Google Meet pun boleh sebenarnya. Google Meet ni tidak semestinya kita buat untuk ada murid sebenarnya. Kita boleh buat rakaman di Google Meet ni. Yang kita rakam kelas kita yang selepas tu kita boleh upload benda tu ke YouTube ke WhatsApp. Kalau pendek-pendek kita boleh direct ke WhatsApp group sebenarnya. Sebabnya kelebihan Google Meet yang di bawah KPM ni kita boleh rakam kita punya sesi. Tak kisah berapa pendek ke panjang pun boleh. Yang kedua kalau cikgu tidak biasa untuk guna Google Meet boleh guna untuk video ke. Yang penting ada sesi penerangan kepada murid. Sebab isu yang sangat hangat sekarang pasal PDPR untuk daripada tahun lepas lah sebenarnya. Dan jadi benda yang panas sekarang ni tiada interaksi antara murid dengan guru. Guru hanya bagi tugasan. Dia ada interaksi bila macam kita bagi soalan tapi budak tiada bimbingan macam mana mau buat benda tu. Sekurang-kurangnya kita kena ada touch dengan murid juga sama ada kita bagi penerangan dalam bentuk voice note kah. Kita tidak boleh bagi latihan begitu. Latihan ni hanya boleh dibagi bila benda tu sudah diajar kepada murid. Kita tidak boleh bagi latihan benda yang kita belum explain dengan murid. Ibu bapa pun bukan semua boleh jawab, boleh ajar murid anak dia dengan baik dan mengambil kira keadaan yang ada kekurangan internet apa. Jadi macam saya, yang saya buat dah kalau daripada tahun lepas, saya buat Google Meet kelas tu, saya rakam, saya buat guna PowerPoint. Macam ini kita buat Meet, saya guna PowerPoint untuk terang. Selepas tu baru saya buat latihan dengan murid. Dan murid-murid yang tiada, sebab saya rakam, saya upload benda tu pergi YouTube. Dan selepas tu baru murid-murid lain yang tidak sempat, orang boleh tengok balik rakaman pembelajaran tu. Dan cikgu pun boleh buat kalau ikut kesesuaian murid masing-masing lah. Tapi yang paling penting saya mau tekankan sini, sebaiknya kita elakkan untuk bagi tugasan dengan murid tanpa ada bimbingan, maksudnya penerangan daripada guru. Sebab kita wajib sebenarnya sebagai guru untuk menerang. Kalau kita bagi link daripada orang lain punya pengajaran, boleh sebenarnya bagi. Tapi sebenarnya murid kita lebih selesa apabila kita sendiri sebagai guru dia yang menerang benda tu. Itu pendapat saya lah. Sebab kalau kita bagi yang link daripada lain tu untuk tambahan mungkin bagus lah, tapi sebaiknya kita sendiri ada interaksi dengan murid tu sebab dia melibatkan banyak faktor sebenarnya dalam pembelajaran tu. Selain dia dapat kenal kita, kita dapat touch emosi dia juga macam-macam kan. So yang paling penting kita usahakanlah untuk penerangannya itu untuk penambahbaikan lah untuk PDPR yang akan mulai esok. Okay. Ya. Cikgu Samsul punya cakap betul dan saya pun merasa benda itu bila sebut PDPR cikgu banyak bagi soalan kan, tapi bila diisi dalam link KPM dia tiklah 1 jam 2 jam padahal soalan dari itu hanya
dia bagi dalam masa 10 atau 15 minit saja. Dia hantar saja begitu suruh budak buat. Betul? Tapi apa yang perlu buat, macam tadi Cikgu Tuan kata, betul. Ada, memang betul. Sebab kita sekurang-kurangnya kita bagi nota murid. Kalau kita tak apa pun, kita bagi nota yang jelas. Ha? Macam contoh you nak ajar pertukaran unit. You kena cari jalan macam mana nak supaya budak tu faham. Jangan pula bagi soalan, okey, 3 kilogram berapa gram? Terus tanya begitu. Sebab itu yang menimbulkan guru apa ni, ibu bapa rasa macam apa, dia rasa tak puas hati sikit. Sebab apa? Dia tak ada tunjukkan murid macam mana cara pertukaran. Itu baru part tu, ada part-part lain lagi. Macam tukar peratus. 1/2 berapa peratus? Bingunglah budak tu. Kan? Jadi apa yang perlu kita sampaikan tu, bagi nota, bagi sama ada dalam YouTube kah, bagi dalam PowerPoint dan sebagainya itu supaya nampak, kita sendiri pun nampak faham. Okey ya. Sebut pasal PDPR, sasaran JPN pada tahun lalu adalah 70% guru mengikuti PDPR, tetapi untuk tahun ini, guru mengikuti ataupun melaksanakan PDPR disasarkan sebanyak 80%. Jadi, lebih kurang 60 lebih cikgu kita mesti melaksanakan PDPR. Okey, setiap hari. Apa salah kalau kita masukkan sikit hari-hari itu pun, kita masukkan sebab kita pernah mencapai 100%, pernah. Kan? Dan sekolah kita di atas sekolah yang tak pernah, yang sejak di bising-bising itu, tak pernah lagi sekolah kita itu di bawah KPI Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kita melepasi, tetapi cuma yang kita ditegur adalah lambat kita masuk. Saya faham juga lambat tu kenapa, nak tunggu budak semua bagi tahu begini-begini. Tak payahlah nak tunggu budak-budak tu cikgu, daripada kita kena. Kita mengajar budak, kemudian kita maksudkan ada pengajaran pembelajaran kita di situ. Kemudian habis mengajar apa semua, ambillah masa sikit, terus. Budak-budak ni kadang-kadang dia buat malam, handphone bapaknya bawa. Kan? Jadi, tak salah kalau kita online setiap hari untuk membantu PDP, untuk membantu JPN. JPN ini pula akan menjawab di peringkat KPM. Jadi daripada kita begitu gini, saya rasa bagus, semua orang boleh masuk. Tak salah kalau dapat 100% dengan evidence kita yang cukup untuk yang kita buat. Bagilah, itu gunanya modul ni. Boleh passing modul kah? Okey, tengok sini, ataupun atau cikgu buat ada nota-nota apa. Kalau tak boleh sangat, ambillah buku-buku kerja mana, snap, tunjuk situ caranya, boleh bubuh sikit. Itu pandai-pandai cikgu lah, kan? Tapi sasaran saya nak beritahu untuk JPN pada tahun ni adalah 80%. Semua 60 lebih guru lah. Guru kita ada 74 kah? 74 sekarang, 75. Masuk 2 orang baru, perempuan. Okey, jadi masih lagi hal-hal lain kan? Saya cakap sikit lah. Okey, tentang habis tajuk tak habis tajuk ini, saya rasa kita boleh habis tajuk untuk tahun ni sekiranya cikgu menggunakan, kita matematik ya. Saya cerita ni dalam konteks matematik. Kita boleh habis tajuk kalau kita gunakan tekniknya yang dalam KSSR sekarang ni, modular. Modular ni dia lebih, orang kata apa, boleh bercampur-campur. Gabungan. Gabungan. Kalau contohnya kita mengajar ukuran panjang, kita mengajar dalam masa yang sama timbangan berat dan juga isi padu, cecair jisim dan juga isi padu cecair. Jadi cuma yang bezanya itu adalah unit, tetapi pertukaran, kaedah pertukaran itu sama. Jadi benda itu lebih cepat. Kan? Campur sekali semua. Begitu juga kalau kita ajar kaedah apa?
kalau macam saya, saya kurang menekankan tentang tambah tolak itu sebab dia akan jumpa di tempat lain. Jadi saya ajar juga tambah tolak. Kemudian masalah itu tengok dia, murid mengaplikasikan apa ya. Contohnya jadi menyusun ikut apa ni nilai tepat. Kurang panjang. Banyak lagi kita ni. Kurang panjang di mangan berat isi palu cecair. Apa jisim lah jisim tadi. Kemudian peratus sama dengan pecahan. Boleh masuk sikit. Kan? Cepat. Jadi gunakan apa namanya ini? Kaedah modular tadi. Okey. Seterusnya, saya cakap terus silakan. Nanti saya tak tanya dah. Modul sudah tadi. Modular, okey sudah. MTM. MTM dan BMTM. Menguasai tahap minimum dan belum menguasai. Okey. Untuk MTM, kalau boleh menguasai ini, memang kita letak tiga sekurang-kurangnya. Sebab apa? Satu dan dua itu adalah kita mendorong, membimbing. Mendorong, membimbing murid supaya dia boleh melaksanakan, dia boleh buat. Bila dia boleh buat tu, dia dah dapat tiga dah. Kan? Begitu juga dalam PBL. Bila dia hantar, dia boleh dapat tiga dah. Bila dia hantar dengan nampak lah, kalau selalu buat kotak, adalah kotaknya. Cantik tak cantik, dia punya kotak, okey lah. Dia boleh buat. Tapi, apa yang kita perlu sekarang ni, meningkatkan tahap penguasaan tiga tu kepada empat. Cuba kurangkan tiga sekarang, yang budak-budak ni kita naikkan pada empat. Dan seterusnya, kita cuba dapatkan bilangan yang ramai dalam lima dan enam. Okey? Jadi, tahniahlah kepada semua guru. Tak kisahlah panitia matematika, panitia lain kah. Sebab selama ini kita sering ditanya, sering disebut di antara sekolah yang belum mencapai 100% apa ni MTM. Tapi selepas itu kita sudah mencapai 100% dan kita juga telah mendapat, ialah minta puji lah kan. Mendapat pujian di pihak PPD tentang pencapaian kita dalam tahap penguasaan murid 3 ke atas rata-rata. Sampai kita bahasa Inggeris pun daripada 70% tahap 2, 1, 2 aja jadi 70% meningkat. Habis sudah tahap 1 dan 2. Jadi apa yang kita perlu itu adalah letak yang cantik, letak 3 tapi kita membimbing untuk supaya dia tidak 1 dan 2 dengan bimbingan. Kaedah bimbingan, mungkin kita boleh. Budak ni kena bimbing sebenarnya. Okey. Terusnya, tak adalah. Itu je saya ingat yang kita perlu laksanakan untuk penambahbaikan kita punya panitia yang sudah pun berjalan dari dulu lagi. Tahniahlah kepada ketua panitia yang lama. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin kita boleh kasih bagus. Kan kita cuba buat yang terbaik lagi nanti. Okey, insyaAllah. Itu ya. KP, teruskan. Okey, terima kasih diri. Okey, perkara yang berikutnya masih dalam hal lain-lain. Saya mencadangkanlah untuk panitia kita untuk berkongsi soalan online yang telah cikgu-cikgu ajar supaya memudahkan guru-guru lain untuk guna sama. Jadi saya akan sediakan satu platform di mana semua guru boleh akses soalan itu dengan mudah dan boleh juga di-share kepada murid-murid supaya murid mereka bila-bila masa boleh akses kepada soalan tersebut. Orang boleh jawab pada bila-bila masa. Ya, saya mencadangkan lah ya. Dan saya harap-harap kawan-kawan yang mempunyai soalan-soalan online tu daripada tidak digunakan, lebih baik kita berkongsi itu kepada rakan-rakan yang lain untuk kegunaan murid-murid semua. Okey. Ada apa-apa lagi yang dari kawan-kawan lain sebelum kita akhir? Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Ada kak itu? Teruskan kak. Saya mencadangkan
store panitia tu di Kemas Kini, sebab bila kita cari bahan di dalam store tu sangat menyeramkan, menakutkan. Itu saja. Store panitia yang mana tu ya? Store panitia matematik yang dekat dekat mana tu bah? Dekat tempat gelek tu, tempat poin tempat dulu. Si Zul tu. Sebelah situ. Bila masuk cari bahan kan menakutkan tempat tu. Basah okay. Lagi lepas tu dia punya barang tidak teratur bah. Di sana ada panitia matematik punya bahan. Okey, nanti akan diambil sebarkan. InsyaAllah. Tapi mohon kerjasama kawan-kawan untuk turun sama-sama lah ya. Kita bersihkan tempat tu. Macam kalau kurang kerjasama ni, payahlah mau kerja seorang. Macam yang mencet-mencet tangga tu. Kesian je di hari-hari dia turun. Selesai sudah. Selesai sudah. Tangga blok A, blok B belum. Blok B lagi tu tengok. TV dari pagi sampai petang tau. Boleh bantu Sapar, kasih tahu saja bila kan. Okey, nanti saya tetapkan dari kita turun. Tapi tidak boleh ramai-ramai sangat kan. Yang berdekatan lah, yang mudah untuk datang. Bantulah kita kemaskan milik panitia tu. InsyaAllah. Okay, ada lain lagi? Ya, Haji. Haji Amdan. Saya share pengalaman kan yang PDPR pada tahun lalu. Sewaktu saya mengajar, selalunya saya akan tunggu sampai habis masa saya. Dari awal sampai akhir. Cuma saya rasa begini, waktu saya mengajarkan, tiba-tiba ada orang lain masuk dalam saya punya ada guru lain masuk. Okey. Ada guru lain masuk, jadi mengganggu PDPC saya. Jadi kalau boleh disampaikan kepada semua guru, kalau boleh ikut masa yang sudah ditetapkan, jangan masuk masa orang lain. Nah, itu. Oh, itu hal-hal teknikal yang PDPR ikut jadual saya je. Okay. Ada lain? Kawan-kawan? Ya ada bos. Oke, kita satu-satu lah ya. Cikgu Mary, ada lain-lain Cikgu Mary. Cikgu Rahma. Cikgu Syahida. Cikgu Joyce. Ada, Cikgu siapa? Ada, oke. Okay. Oke, kalau tidak apa-apa. Oke, okay, kita akan akhiri kita punya mesyuarat pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar karena dapat bersama-sama kita dalam mesyuarat hari ini. Pada rekan-rekan yang lain, terima kasih kerana membuangkan waktu. Oke, okay, saya sudahi. Sebelum saya mengundur diri, saya mohon maaf lah atas kekurangan saya pada hari ini. Terima kasih sama Cikgu Samsul. Okay, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bergambar. Bergambar pula. Okey, bergambar lagi jadi. Orang first time jadi panitia matematik gambarlah. Siap. Sekejap. Okey, buka. Mohon kamera. Ada duit kan? Banyak Jimmy. Duit PIPG. Stop presentation. Ya, kena stop dulu tu geng. Okey. Mana ya? On camera? Mana Samsung tak on camera? Anda aku pakai anu ni, Ang. Pakai sarung aku, Ang. Sarung tak nampak. Okay. Satu, dua. Mewah. Sekali lagi. Satu, dua.
Oke, dan terbang tepi pantai. Hah? Kau tepi pantai sekarang? Oh, di Rahma baru ada. Ya, sekali lagi lah. Satu, dua. Oke, makasih. Ba, ini terus mulai. Kasih ya. Jimmy sudah lihat. Okay, Jimmy sudah lihat. Boleh sudah bilang. Eh, tadi mau tunjuk yang tadi tu, tidak ternampak. Okay. Yang tadi pasal buat anu tu baling tu. Oh, okay, kita teruskan. Okay. Tap. Jap. Mana sudah tadi tu? Okay ni. Ni bak mau bertunjuk tadi tu sebenarnya. Kita punya anu ba? Sekarang yang ringkasan ya, mengajar ni. Di print kah ataupun Google Drive? Kita send di Google Drive kak. Buat folder di Google Drive tu. Aku tunjuk balik yang besar di Google Drive tu. Ni kita punya geng ni geng. Kau pergi file penatia geng di bahagian siap mah sebelum saya masuk sana. Di bahagian sukatan pelajaran tu. Sukatan pelajaran, senarai bahan bantu. Ni senarai buku teks dan rujukan aku sah. Dalam sini ni model modul FRA. Di sini banyak modul ni sebenarnya. Yang anu cuma yang model yang mungkin kita boleh untuk yang anu tu tengok yang ini model ni. Ini model berbayar ni sebenarnya. Cuma dia bagi free tahun lepas. Contoh aku buka yang tahun satu punya. Tak boleh sekejap. Aku kena tunjuk entire screen sebab dia akan buka sekejap ya. Topical kan ni kan? Ya, dia ada topical, dia macam by tahun. Ada tahun 1 sampai tahun 6. Cuma alright. Dia macam begini. Nampak kan? Dia by topik juga. Dia boleh buat bagusnya ni sebab dia memang soalannya tak banyak dengan dia satu soalan macam 5 saja. Ini baguslah kalau untuk PDPR sebab PDPR yang jadi isu kan tentu banyak soalan bah guru-guru bagi satu hari pun berapa subjek kan jadi sebaiknya macam soalan pun 5 tu okey sudah. 10 maksimum lah untuk satu kali kelas. Jadi kalau buat model macam ini soalan-soalan ni bagus aku nampak. Dia macam tersusun. Nanti ini boleh tengok lagi. Dia sampai tahun 6 tu ada. Untuk diperbanyakkan kalau macam kita mau decide untuk antar model kalau mau buat model sendiri ambil masa lagi kalau kita mau pakai untuk kadar segeralah sebab mungkin kita buat pun tak payah kita kira dalam mungkin tempoh dalam sebab kita target PKP ni pun paling cepat pun mungkin sampai bulan cepat pun mungkin bulan Mac kau baru boleh habis tu. Itu pun paling cepat. Kita kena anu kan geng? Ready ya. Cepat. Dari murid boleh ambil sekali dengan buku teks. Ya, betul. Kalau dapat dorong ambil sekali dengan buku teks. Okay. Kalau kawan-kawan setuju untuk guna modul ni, kita guna modul ni ialah. Ya. Ya, betul. Modul ni terus dapat dari link terus. Modul ni memang aku simpan dalam Google Drive panitia, memang ada. Ya, memang lama sudah ni aku letak di sana tu, tapi mungkin kamu jarang masuk. Ya, macam tak kena peduli bah tu anu tu. Jadi bila dia perlu baru dia macam kena cari. Yang ketahlah tu modul. Tengok Aduh. Ya, macam saya jauh ni tiada bahan-bahan ni sebenarnya. Handphone jadi tangan ni. Ini boleh juga kalau macam sementara kalau yang untuk peringkat pertama cikgu mau cikgu gambar sih ala soalan-soalan ya. Yang mana cikgu mau bagikan ambil yang untuk awal-awal ni lah. Kalau buat dalam Google Form boleh ambil dia punya contoh. Ini satu. Satu lagi semua sudah download anu ga buku teks online. Boleh download tu buku teks online. Kamu sudah. Tahu kan? Itu pun penting juga. Ini yang tanya pasal Google siapa tadi tanya tu? Oh RPHK. Pergi share with me ni. Saya sudah tadi. Pergi kita punya file sendiri. Yang kita punya yang tahun lepas punya kan. Buat folder ni kak. 2020-2021. Yang 2020 asalnya kalau macam kita buka kita punya folder ni dia terus nampak yang ini sebenarnya. Yang ini kan. Kita move, kita pindahkan. Dia asalnya begini. Asalnya binatang ni bukan di sini. Contoh. Kau buat folder dalam sini geng. Masih masuk dia. Masih masuk. Ya contoh. Kejap aku mesti tengok pergerakan satu sajalah. Okey. Ini asalnya folder ni di luar ni. Ni. Kita boleh move sebenarnya folder dia sistem Google Drive ni sama macam kita punya komputer sebenarnya. Biasanya kita buat benda ni online.
Ni aku boleh move dia balik pergi depan. Contoh. Asalnya semua yang 6 folder ni kak berada di depan. Bila kita buka kita punya folder yang Kak Janun sediakan tu, benda tu di sini kan. So baru kita buat folder 2020 dengan 2021 ni. Create sejak new folder, type lah 2020 create. Lepas tu create lagi 2021. Jadi yang 6 folder tadi tu move. Kasih select sejak dia, kasih hitam. Lepas tu klik kanan move sejak dia. Move pergi folder 2020. Jadi kita pindahkan ke sana. Dia jadi macam ginilah siap. So tinggal 2021 jadi sini. So yang 2021 tu baru kita buat lagi folder lain untuk yang tahun ni punya. Sama macam folder yang 2020 punya. Untuk yang RPH tahun ni. Itu untuk RPH. Okay. Boleh kan? Ya, yang ini yang membuat segera, bukanlah segera tapi tindakan yang sekarang ni lah. Sebab kita mula sudah esok kan. Okay, yang tadi aku tunjuk tu yang ini. Siapa yang mau guna Google Meet? Google Meet bagus, saya cadangkan macam Google Meet cikgu buat. Bukan untuk cikgu, kalau macam cikgu tidak biasa, macam murid kurang penibatan dengan Google Meet. Guna Google Meet untuk rakam. Sebab kelebihan guna Google Meet untuk rakam ni, MOE ni, kita boleh rakam terus. So cikgu pergi saja, tak payah ada murid. Kita buat untuk kita sendiri saja. Tak kisahlah macam mana cikgu mau terang, mau tulis ke di belakang ke, yang penting ada kamera kan. So cara yang paling senang create untuk Google Meet ni, pergi kita punya daripada Google Drive tu di sebelah sini, terus masuk pergi calendar ni. Tekan calendar. Ini saya tunjuk tadi tapi tak nampak. Okey, contoh. Kelebihan guna calendar ni, kita buat satu kali saja kita create. Contoh macam hari ni, kita mau buat kelas untuk esok. Okay, besok ada matematik kan. Okey. Kita pergi ada suara. Pergi create ni. Tekan create. Lepas tu masukkan nama kelas. Contoh besok ada kelas matematik. Kelas maths. Contoh 4E2. 4E2. Okey. Lepas tu letak tarikhnya. Pilih tarikh sekali saja esok. Setiap hari Rabu kan PDPR matematik tu. So letak hari Rabu. Lepas tu klik di bawahnya ni. Repeat. Weekly on Wednesday. Maksudnya kita buat link ni sekali saja dan kita boleh guna setiap hari Rabu, minggu seterusnya dan balik-baliklah satu kali saja kita buat dan dia link yang sama saja. Dia akan masuk dalam reminder kita dan masuk dalam reminder murid kalau kita letak guest ni. Apa add guest ni? Email-email MOE murid tu. Kita copy paste saja masukkan dalam sini. Kita masukkan murid tu punya email dalam sini. Dia akan keluar tu. Kalau macam kita pernah buat memang dia akan automatic nama murid tu, email murid tu sudah akan ada di sana. Kita klik saja. Biasanya saya copy paste satu kali saja tu daripada senarai nama murid tu. Email-email murid tu. Okey. Lepas tu add tekan yang ini, add Google Meet. Terus dia bagi link. Ini lah link dia ni yang kita akan share dengan murid nanti bila kita, kalau kita mau buat kelas yang secara terus lah direct. Kalau tidak mau buat pun tak apa-apa, tapi kita boleh guna untuk rakaman. Okey, yang lain-lain ni tidak wajib. Okey, terus tu save saja. Bila kita so save, sepadam dulu lah. Save, dia akan masuk terus. Nah ni macam ini besok ke kelas 11 AM sampai 12. Masa tu boleh ubah. Kita boleh edit di sini. Event tu contoh kelas besok pagi, awal pagi. Matematik awal pagi kan punya masa 7.30 kah? Contoh 7.30 sampai 8.30. 1 jam. Okey. Dah save. Kelebihannya kalau kita masukkan email murid di sini, kita masukkan guest di sini, nama murid, budak terus akan dapat dia punya pesanan ataupun invitation kepada kelas tu direct kepada dorang punya email MOE juga. Dorang akan masuk di kalender dorang juga. Dan semua murid memang sudah ada masing-masing itu sebenarnya. Macam yang termasuk meeting hari ini, kalau cikgu cek cikgu punya Google Calendar, dia akan keluar tu pesanan tu di sini. Sebab saya memang saya tag cikgu punya email semua yang dalam panitia tu. Dan apa-apa benda yang saya selitkan dokumen, termasuk rakaman hari ini, dia akan masuk dalam cikgu punya Google Drive terus di bahagian share with me. Rakaman habis sesi ini. Okay. So sekali, kelebihannya bila buat begini, minggu depan dia terus masuk tu 20 hari bulan, 27 ada sudah di sana. 23 hari bulan Februari ada sudah di sana. In case segala macam PDPR cancel, sudah balik kepada sekolah, kita boleh padam sudah event tu. Kita boleh delete. Tidak ada sudah pakai. Delete this event and following events habis. Begitu saja.
Ini kelebihannya guna Google. Google Meet nih kelebihan dia yang kita, kalau kita pakai yang KPM punya, saya cerita yang kita pakai sekarang nih. Unlimited. Cikgu mau rakam 5 menit boleh, 10 menit boleh, 1 jam boleh, cikgu mau buat kelas sampai 2 jam pun boleh, tiada masalah. Saya biasa buat, saya rakam dulu, saya buat kelas menit begini, budak kalau macam kelas sejam, sejam lah. Saya buat kadang-kadang sampai 2 jam, ikutlah sebab saya bagi penerangan sekejap, bukan lama pun penerangan, mungkin dalam 5 menit, 10 menit. Ini saya tidak wajibkan Meet ni sebenarnya untuk murid. Saya hanya buat tu bagi kepada siapa yang budak ada boleh ikut-ikutlah. Tak kisah berapa orang pun. Saya buat saja. Saya akan gabung sekali macam matematik, terus saya gabung sekali saya ajar yang asas saja. Sebab mau ajar yang complicated tak boleh juga kalau tak sesuai untuk online. Jadi saya ajar yang paling basic. So saya just terus rakam itu. Sudah habis kelas tu saya akan upload, download benda tu, upload pergi YouTube. Saya bagi link YouTube tu kepada murid yang tidak dapat ikut. Mereka boleh tengok bila-bila lah. Dan latihan yang kita buat semasa kelas online tu, itu juga yang saya bagi untuk latihan di kelas. Nah, ini cadangan lah untuk kalau cikgu mau guna Meet. Tapi kalau cikgu tidak biasa untuk invite murid, nak mau macam murid susah rasanya, cikgu boleh guna Meet ni, rakaman ni untuk cikgu menerang. Contoh mau buat sesi topik hari ini, mau ajar pasal nombor dan operasi, nombor perdana. Mau terang mungkin ambil masa dalam 5 minit. Cikgu sudah prepare slide-nya semuanya. Buka lah Meet, terang macam kita mengajar sendiri. Cuma kita yang rakam muka kita sendiri. Kelebihannya kita save dan benda tu boleh guna balik-balik. Murid boleh tengok balik-balik penerangan kita. Kalau macam dia tidak faham, dia boleh rujuk. Itu kelebihannya. Sebab isu yang guru tak bagi kerja ni sebenarnya isu yang sekarang panas sebenarnya, dan kita tunggulah apa KPM akan bagi dia punya ni, sebab banyak sangat anu kan. Kita buat dah, maksud saya ni kita buat untuk bukan untuk selamatkan diri kita, tapi tanggungjawab kita untuk bagi penerangan kepada murid tu. Tak payah panjang pun, 5 minit pun boleh, 10 minit pun boleh. Meet ni yang paling baik lah bagi saya, tapi kalau mau guna video rakam sendiri pun okey juga, jadi masalah yang mana cikgu saya rasa sesuai lah. Okey, ada lagi soalan mau tanya pasal itu? Okey, sudah tu geng. Geng, ada orang tanya tu nak, macam mana tu RPH kita tu? Oh iya, RPH kita, kalau tunggu dulu apa dorong punya kebijakan ini, pendapat aku lah. Sebab macam kita ni, kita ada mula tahun ni, kita bukan lagi tahun ni, tahun lepas kita ada TS25. So, kita sekarang tunggu apa rilis daripada JPN. Kalau dorong masih guna link YouTube, apa tu link Google Form yang last year, ya, link yang last year punya, kita boleh guna itu sebenarnya. Sebab di sana memang sudah lengkap. Cuma di sana tu yang macam JP bagi tahu tadi, di sana tiada KK saja sebenarnya. Tiada kriteria kejayaan yang wajib macam kita kena letak untuk kita punya peringkat sekolah. So kita ni sekolah TS25, jadi kita kena masukkan KK. So kita akan buat kerja dua kali. Ya, itulah sebenarnya. Kalau macam aku pakai yang ada KPM punya tu, yang JPN punya tu. Cuma untuk ke sekolah nanti, kalau macam ke sekolah nanti baru yang wajib kita kena masukkan KK tu. Tapi kalau cikgu rajin, copy paste baliklah pakai tapak yang PKS. Cuma kalau macam aku sebab benda tu kan memang sudah complete bayang daripada link JPN tu. Save sajalah untuk simpanan untuk sepanjang PDPR ni lah. Sebab memang itu memang dorong buat untuk kita punya bukti pengajaran batu RPH kita lah tu sebenarnya. Melainkan kalau yang sekolah tu memang sudah kita kena wajibkan masukkan KK, sudah kriteria kejayaan tu. Dia pada pulang. Jadi kita terpaksa ikut yang itulah yang RPH si Medan bagi, tapi kita kena masukkan kriteria kejayaan. Tambah satu kolom siap di bawah tu geng. Sebab aku nampak yang RPH pada medium tu, yang ini tu. Yang ini yang dia bagi tu, aku simpan juga tu bahan dia. Mana sudah tu? Yang ini. Ini nanti dia tambah satu kolom siap di bawah. Kalau untuk yang sementara ni lah. Sementara untuk esok kita tak tahu lagi link itu dibuka atau tidak. Tapi rasa tu orang akan buka juga tu sebab ini nanti tambah di sini siap. Selepas standard pembelajaran ni tambah siap satu kolom di bawahnya lagi nanti. KK di sini. Di sini tambah kriteria kejayaan di sini. Untuk yang untuk esok punya lah. Untuk persediaan untuk esok punya. Okey. Okey, jelas lah cuma. Boleh ya. Yang penting isunya buat lah. Itu siapa pun wajib buat siapa pun namanya. Esok ya, page tu kan kita buat pembelajaran. Itu pun sebenarnya. Sebenarnya KK tu pun sebab kita siap TS25. Yang penting kalau ikut perkeliling memang macam JB cakap lah. JB tak ada masalah. Yang penting perkeliling yang pembinaan RPH memang ada tiga benda tu sahaja wajib. Kalau kita mau selaras untuk panitia pun boleh juga sebenarnya Far. Kalau mau buat lagi macam kita sendiri buat RPH online kan. Kalau sepanjang PDP ada kita pakai yang macam dorang buat tu sebiji macam dorang buat, kita buat balik saja. Dan kita boleh lagi nanti
Macam madam mau ada lagi gambar PDPR. Harus sejak siapa yang mau evidence. Tapi tidak apa. Kalau ada macam itu, kita sediakan siap Google Form, kita terus buat laporan untuk senang. Ya, senang lagi sebenarnya. Dia memudahkanlah untuk yang untuk PDPR ni rasa sesuai lah untuk buat RPS macam begitu. Tapi kalau sudah mengajar di kelas nanti tidak sesuai lah. Memang kita kena buat dia macam biasa kita buat sebelum ni. Sebab dia kena buat step by step kan. Jadi kena buat RPS ikutlah ada tambah satu kolom. Kriteria kejayaan. Ya, di sini kena tambah KK. KK itu namanya kriteria kejayaan. Okay. Ada lagi, geng? Ada lagi? Ada lagi yang menanya. Tidak ada sudah. Okay. Kalau tidak aku stopkan rekamannya. Okay. Terima kasih, geng. Okay, terima kasih. Cikgu-cikgu yang macam lambat tadi yang ikut, boleh tengok balik rekaman ni nanti. Nanti boleh tengok sebenarnya sendiri. Nanti akan upload di YouTube sekolah. Lepas tu boleh tengok balik rekaman tu. Bagi link yang tadi. Okay. Terima kasih.